Saudara, sikap tegas diperlihatkan oleh petugas gabungan di Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati dalam menerapkan protokol kesehatan. Bagi pengendara motor yang diketahui tidak mengenakan masker, maka langsung diminta menjalani rapid test di tempat. Pemandangan berbeda terlihat pada razia protokol kesehatan yang digelar oleh petugas gabungan dari Kecamatan Gembong, Pati, Jawa Tengah. Jika dalam razia sebelumnya petugas hanya memberikan sanksi sosial berupa membersihkan lingkungan, kali ini hukuman para pelanggar yang kedapatan tidak memakai masker diwajibkan menjalani rapid test di tempat. Petugas dari puskesmas setempat langsung melakukan rapid test terhadap pelanggar protokol kesehatan, khususnya bagi mereka yang masuk dalam kategori usia rentan dan rawan terkena COVID-19. Rapid test ini dilakukan secara gratis bagi warga yang ber-KTP Pati. Sementara itu, untuk para pelanggar yang berasal dari luar Kabupaten Pati, diberikan sanksi untuk membersihkan lingkungan, yakni mencabuti rumput liar di tepi jalan. Dengan razia ini diharapkan bisa memberikan efek jera, sekaligus untuk memutus rantai penularan COVID-19. Operasi justisi ini pertama kali kita laksanakan bagi pelanggar yang tidak memakai masker dan warga Kecamatan Gembong, yang usianya potensial, kita laksanakan rapid test bagi yang tidak memakai masker. Bagi warga yang di luar Kecamatan Gembong, karena tadi ada beberapa warga dari Kudus, dari Trogomungu tidak memakai masker, kita beri sanksi sosial, membersihkan sampah. Dari puluhan warga yang menjalani rapid test, semuanya dinyatakan non-reaktif. Meski demikian, operasi justisi gencar dilakukan, namun ternyata masih banyak pengguna jalan yang melanggar protokol kesehatan. Iwan Miftahuddin, Kompas TV, Pati, Jawa Tengah.